Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel kita, Ninu Fabi. Kali ini Ninu Fabi akan mempersembahkan tontonan yang pasti sangat menarik ya, yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu membeli vlog, beli jus jeruk dan jus ini. Bagaimana kita ketahui bahwa buah-buah itu sangat penting bagi tubuh kita, terutama untuk masa-masa pertumbuhan ya. Jangan lupa ya guys, sebelum lanjut tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Jadi buah itu sangat diperlukan oleh tubuh kita karena buah mengandung banyak vitamin. Vitamin itu terdapat ya, terdapat pada buah-buahan ya. Seperti misalnya vitamin A itu ada pada buah yang berwarna merah. Kalau vitamin C berarti pada buah yang warnanya kuning ya. Terutama buah-buah ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan ya. Anak-anak dalam masa-masa pertumbuhan juga diperlukan saat ibu lagi hamil, lagi menyusui, itu sangat penting juga ya. Karena buah itu banyak mengandung serat dalam tubuh yang sangat diperlukan untuk kita. Jadi walaupun kita nggak suka jusnya, kita makan buahnya secara langsung juga boleh. Tapi kalau buahnya langsung tuh malah vitaminnya sangat banyak sekali. Tapi kalau sudah di jus, sudah ada vitamin S, mungkin agak berkurang, tapi tetap manfaatnya penting. Semoga apa yang kita makan ya, terutama buah-buahan itu bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau kayak jambu, jambu merah itu kan warnanya merah ya, jadi dia itu mengandung vitamin A, wortel. Tapi kalau yang warnanya kuning itu biasanya mengandung vitamin C, kayak nanas, kayak mangga, vitamin C. Dan itu baik dan bagus untuk kesehatan tubuh. Demikian ya semuanya yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ya. Ya, silakan diminum. Jus jeruk ya dan jus belimbing. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Semoga tayangan kali ini memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Semoga kita jadi pecinta jus nih ya, dimanapun kita berada. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel-channel atau vlog-vlog video-video lanjutannya yang lain ya. Jangan lupa ya guys, tonton terus, subscribe, like, share, dan komen.